Halo semuanya, ketemu lagi. Oke, ini dia Realme 7, smartphone terbaru dari Realme. Lagi ya, tiap bulan tuh kayaknya launching terus. Dan dusnya tuh simple kayak biasa, cuma ada angka untuk tiap-tiap tipenya si Realme. Kalau gue perhatiin, nggak ada gambar handphonenya sama sekali, jadi seakan-akan kayak misterius gitu di dalamnya tuh kayak gimana bentukannya. Ini sebelah kiri ada tulisan Realme 7, kanan juga sama, di atas ada logonya doang, dan di bawahnya polosan aja. Langsung aja kita lihat bagian belakangnya. Yang gue pegang ini RAM-nya 8GB, internal storage 128GB. Warnanya biru kabut, jai bahasa Indonesianya ya. Terus langsung ada 4 key point selling-nya di sebelah atasnya nih. Sony 64MP quad camera, yang disebut-sebutnya sama si Realme tuh 64MP Power Master. Terus ini dapat fast charging juga 30W ya. Dark charge namanya, baterainya juga 5000. Terus dia punya refresh rate 90Hz. Oke, ultra smooth display, kekinian berarti ya. Sama chipsetnya ini loh guys, Helio G95 gaming processor. Helio G95 ini kalau nggak salah yang pertama kali di dunia, berarti Realme 7 ini yang udah pakai. Di sini ada segel satu aja dan langsung aja kita buka. Gue penasaran bentuknya kayak gimana, apalagi bagian belakangnya ya. Apakah bentuknya sama aja kayak yang udah-udah? Semoga berubah dong Realme. Agak-agak boring sih. Kalau ngelihat yang Realme C itu udah lumayan fresh ngelihatnya. Di balik tutupnya nggak ada apa-apa. Sini ada tulisan Hey, welcome to Realme family, Realme, dan isinya oh. Apa ini? Oh, silakan dibaca sendiri ya. Gue soalnya nggak tahu ini apaan. Jadi baca sendiri aja. Ada SIM card ejector, petunjuk penggunaan, nih, sama kartu jaminan atau kartu garansi. Kartu garansi tapi nggak bentuk kartu, bentuknya malah kayak kertas begini. Oh, dapat casingnya warnanya smoke black. Wah, tumben. Biasanya dapatnya yang transparan bening ya, kali ini smoke black. Nice. Ini dia handphonenya. Ah, gua kasih lihat aja langsung belakangnya. Yeay, bentuk kameranya beda. Akhirnya, wah, gue seneng banget nih bahasnya kalau kayak gini nih. Kabel data yang type C pastinya ya, dan ini kepala chargingnya, kepala charger, ah kepala charging sih, 30 watt max. Wah, ntar kita cobain ngecasnya, gue pengen lihat tandanya tuh kayak gimana. Oke, sekarang ini dia smartphone-nya. Gue penasaran warna birunya sebiru apa. Oh, ini mata gue sih ngeliatnya rada-rada apa ya, warna hitam, malah hitam silver gitu. Ini ada stikernya, gue lepas dulu bentar. Oke, jadi kayak begini bodi belakangnya. Bagus sih gue ngeliat finishingnya ya. Cuma ini nggak tahu plastik atau kaca materialnya, nanti aja gue update lagi di kalau nggak Instagram ya di video review. Kalau ini gue bilang kaca atau plastik disalahin. Kalau bilang plastik atau ini kaca disalahin juga sama netizen biasanya. Jadi mendingan ntar-ntaran aja. Yang penting kalau gue sih ngelihatnya ini ya bagus-bagus aja untuk finishingnya ya. Kayak apa ya, kayak dibelah gitu, cuma langsung kelihatan gampang banget nyeplak sidik jari sih guys tuh. Terus di sebelah kiri bawah ada logo Realme-nya. Ini kameranya kalau gue detailin lagi tuh, 64MP AI kamera bacaannya. Oke, terus di sebelah kanannya sini tuh ada tombol power sekaligus fingerprint, dan di sebelah kirinya ada tombol volume. Di sebelah atas, oke, polosan aja nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada jack audio, ada mikrofon Type-C-nya sama speaker. Nah, oke, sekarang kita lihat bagian layarnya, bagian depan nih sambil gue nyalain aja ya. Ini kelihatan ya kamera depannya atau punch hole nih di sebelah kiri atas, dan udah dapat screen protector juga. Nice Realme, ngasih casing, ngasih screen bawaan, jadi enak bisa langsung dipakai. Ini sambil nunggu gue mau lihat SIM cardnya juga. Kita tuh dikasihnya yang dedicated atau yang hybrid. Oke, dikasih dedicated guys. Senang nih teman-teman biasanya yang pakai 2 SIM plus 1 micro SD. Oke, ini juga udah nyala. Ini gue nyobain casing bawaannya kalau dipakein tuh gimana. Wah, cakep. Nggak salah ini pilihan casingnya warna smoke black kayak gini. Nice, nice Realme. Bagus ini. Oke guys, jadi ini udah selesai ya. Ini tampilan utamanya Realme 7. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini juga gue tadi rada dikit tuh lihat tuh. Ada lambang apa guys di kanan atasnya? Lambang ini nih. Gue turunin ya. Tuh guys, ada NFC. Oke, ada NFC dia ternyata sekarang ya. Terus kayak biasa, ini gue ngasih lihat juga ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall dari sananya. Ada ya lumayan banyak lah, teman-teman bisa dicek sendiri ya. Ini dilihat. Screen refresh rate, nah ini dia auto select. Kita paksa jadi 90Hz.
Oke. Iya, berasa lebih smooth. Kameranya? Nah, ya 64 megapiksel ya katanya. Ini modenya tuh ada night, video, foto, potret 64 megapiksel sama more. More-nya seperti ini. Di sini gua ada dus Realme C12 yang kece banget nih. Rame begini ada tulis-tulisannya. Coba kita foto ya. Oh, ada notif masuk. Oke, jadinya kayak gitu. Terus sampel kedua, sini gua udah ada juga sneaker gua. Oke, satu lagi yang warna merah, cuma gua mau ngambil gantungannya aja nih. Cakep tuh, detail banget ya. Tuh. Wih. Terus yang satu lagi yang ini. Kerut-kerutan si kulitnya aja kelihatan jelas ya. Oh iya, gua juga mau ngetes ini, ngecasnya, mau lihat tanda dart itu kayak gimana kalau di Realme. Soalnya buat gue pribadi, gue belum pernah ngeliat sih kayak gimana tandanya. Oh gini toh tandanya. Oke. Kita lanjut lagi karena ini dia pakai MediaTek Helio G95 pertama di dunia. Gue penasaran sama skor AnTuTu-nya. Oke guys, AnTuTu-nya udah keinstall ya. Langsung aja kita tes. Nah tadi juga udah ada beberapa game yang biasanya gue install, jadi ntar kita lihat grafiknya semana. Penasaran banget sih prosesornya nih. Oke, ini dia skornya. Wow!